就没必要拿了。天道，嗨！这人是分身，还用秘术连接着玄女的生死。这是哪儿？欢迎来到玄海炼天。救你！Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan lagi alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Ye Chen yang mendapatkan kekuatan baru yang jauh lebih kuat lagi. Sementara di tempat Sekte Qingyang muncul praktisi kuat dan dialah orang yang paling kuat di antara para tetua Sekte Qingyang. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pada saat ini terlihat MC kita Ye Chen telah bertemu dengan beberapa penatua dari Kota Pil. Para penatua memberitahu Ye Chen bahwa putri jenius Kota Pil telah berhasil diculik oleh orang misterius. Dan putri jenius tersebut adalah orang yang akan melanjutkan kepemimpinan di Kota Pil ini. Ye Chen mendapatkan surat penculikan dari para penatua dan para penatua sangat percaya kepada Ye Chen yang pasti akan bisa menyelamatkannya. Para penatua yang ada di sana memperkirakan bahwa penculik putri jenius kota mereka adalah berasal dari ketiga sekte yang terkenal. Namun mereka semua tidak tahu sekte manakah yang telah menculik putri jenius kota Pil tersebut. Ye Chen yang mendengar itu dia berkata bahwa ketiga sekte terkenal yaitu sekte Hengyu, sekte Qingyun, dan sekte Qingyang tidak akan mungkin menculik putri Xuanya. Meskipun sekte Qingyang dipenuhi dengan orang jahat dan tidak berada di bawah naungan Ye Chen, menurutnya mereka tidak akan menculik putri Xuanya. Karena pada saat ini mereka sedang fokus mempersiapkan kekuatan mereka untuk bertarung melawan Ye Chen dan konco-konconya. Pemimpin Kota Pil yang mendengar penjelasan tersebut mengerti, namun mereka berambisi untuk bisa mendapatkan kembali alias menyelamatkan putri Xuanya dari penculikan ini. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa penculik tersebut meminta sesuatu barang berharga dari Kota Pil. Ye Chen kemudian mengusulkan dirinya untuk membantu para tetua menemukan kembali Putri Xuanya. Setelah beberapa saat kemudian, mereka semua pun pergi dari sana untuk mencari Putri Xuanya. Singkat cerita, pada saat ini Xuanya sedang diikat oleh sang penculik dan dia sangat gembira karena pada akhirnya Ye Chen datang untuk menyelamatkannya. Ye Chen yang melihat keadaan Xuanya sedang diikat, dia pun memberikan kode agar putri Xuanya tetap tenang. Ye Chen segera menggunakan mata cakram immortalnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi terhadap putri Xuanya yang dilakukan penculik tersebut. Ye Chen yang telah menggunakan mata cakram immortalnya, dia dapat melihat bahwa sebenarnya penculik tersebut ternyata adalah sebuah cloning. Akan tetapi tubuh cloning tersebut energi kekuatannya terhubung dengan Putri Xuanya, dan jika mereka gegabah membunuh tubuh cloning tersebut, maka Putri Xuanya juga akan mati. Ye Chen kemudian mengeluarkan tubuh energi kloningnya dan kedua tubuh tersebut melesat menemui penculik untuk berbicara. Dimana pada pembicaraan tersebut si penculik memerintahkan Ye Chen dan semua teman-temannya untuk menyerahkan sebuah benda warisan dari Kota Pil yaitu buku Wandan. Ye Chen yang mendengar itu dia tidak buru-buru menjawab dan meminta kepada si penculik untuk dirinya memeriksa keadaan dari Putri Xuanya.
Akan tetapi si penculik tidak mengizinkannya dan berkata bahwa dia hanya ingin berurusan dengan para praktisi yang berasal dari kota Pil, bukan dengan Ye Chen yang merupakan orang luar. Ye Chen kemudian mengeluarkan sekantung pil dan pil-pil tersebut Ye Chen membuatnya atas panduan dari buku Wandan. Melihat itu membuat si penculik sedikit terkejut dan dia kemudian meminta agar Ye Chen segera menyerahkan buku Wandan yang sangat diinginkannya. Ye Chen yang mendengar itu dia akan bisa memberikan buku tersebut, tapi untuk saat ini dia ingin memeriksa terlebih dahulu keadaan dari Putri Suanya. Mendengar keinginan tersebut membuat si penculik sangat marah karena dia tidak ingin terkena tipu oleh Ye Chen. Namun Ye Chen kemudian menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah memberikan apapun kepada si penculik jika dirinya tidak diizinkan untuk memeriksa Putri Suanya. Hingga pada akhirnya si penculik pun mempersilahkan Ye Chen jika ingin memeriksanya. Ye Chen yang telah mendapatkan izin, dia pun kemudian melompat dan mendekati Putri Suanya sambil menggunakan kekuatannya untuk bisa merasakan di manakah sebenarnya keberadaan dari penculik tersebut yang asli. Hingga pada akhirnya Ye Chen sangat yakin bahwa Putri Suanya yang ada di hadapannya adalah asli, dan setelah itu dia pun melemparkan pil Wandan yang ada di tangannya. Dan setelah itu dia pun pergi memasuki teknik portal teleportasi matanya. Karena dengan begitu maka energi spiritual dari cloning si penculik dan juga Putri Suanya yang terhubung sebelumnya maka akan terpotong. Ketika si penculik tersebut akan mengambil pil Wandan, tiba-tiba dia diserang sehingga gagal mendapatkan pil tersebut. Selain itu saat ini dia berhadapan dengan para tetua yang berasal dari kota Pil. Si penculik saat ini tidak bisa mengancam Putri Suanya yang menjadi tamengnya karena dia saat ini sudah tidak ada di sana. Selain itu saat ini Ye Chen juga telah berhasil menemukan keberadaan tempat si penculik yang asli dan memberitahukannya kepada para tetua. Dan setelah itu para tetua pun pergi dari tempat tersebut menuju tempat si penculik yang asli. Sementara di sisi lain MC kita Ye Chen dan juga Putri Suanya masih berada di dalam gerbang angkasa yang berada di dalam mata cakram immortalnya. Putri Suanya nampak sangat kebingungan dan terkejut dengan tempat tersebut yang sangat asing bagi dirinya. Ye Chen menjelaskan bahwa tempat ini adalah lubang hitam luar angkasa. Ye Chen kemudian berkata bahwa dia akan segera memeriksa tubuh Suanya karena takutnya dia mendapatkan luka dari penculikan sebelumnya. Ye Chen kemudian memeriksa menggunakan energi spiritualnya dan dia dapat merasakan detak jantung dari Putri Suanya yang berdetak kencang karena malu terhadap Ye Chen. Karena sebenarnya Putri Suanya sangat jatuh cinta kepada Ye Chen, namun dia tidak berani untuk mengungkapkannya. Setelah pemeriksaan selesai dan dinyatakan bahwa Putri Suanya baik-baik saja, dia pun segera membawa kembali ke tempat dunia nyata. Sesampainya di sana mereka berdua juga melihat ledakan-ledakan energi spiritual yang berasal dari para tetua yang sedang bertempur melawan si penculik. Ye Chen kemudian memerintahkan Putri Suanya untuk segera kembali dan meminta bantuan kepada para tetua lainnya di kota Pil. Sementara dirinya akan membantu mengalahkan si penculik dan setelah itu dia pun melesat dari tempat itu. Sementara pada saat ini pertarungan di antara para tetua kota Pil dan juga dua kloning tubuh Ye Chen terlihat terdesak dan sulit untuk mengalahkan si penculik. Karena ternyata kekuatan si penculik yang sangat kuat dan sangat luar biasa. Setelah melihat mereka semua terdesak, si penculik pun meremehkan mereka semua bahwa mereka semua bukanlah lawan bagi dirinya. Namun tidak lama setelah itu muncullah Ye Chen yang asli di tempat tersebut. Ye Chen yang melihat sudah banyak para tetua terkapar di sana, dia sangat terkejut karena ternyata si penculik benar-benar sangat kuat. Setelah beberapa saat kemudian Ye Chen kemudian bertarung melawan si penculik dengan Ye Chen menggunakan kekuatan naganya. Sementara si penculik itu bisa hilang dari serangan-serangan yang dilancarkan Ye Chen dan berubah menjadi banyak burung yang berterbangan di sana.
Setelah lumayan lama bertarung hingga pada akhirnya si penculik menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Ye Chen yang sempat viral baru-baru ini dan sangatlah kuat. Ye Chen yang mendengar itu, dia juga sangat kagum dan tidak menyangka ternyata berita tentang kehebatannya telah sampai dan diketahui oleh si penculik ini. Si penculik kemudian mengeluarkan kekuatan andalannya dan muncullah sebuah tungku spiritual darah yang melayang di udara. Ye Chen yang melihat itu, dia juga mengeluarkan tungku immortal dalunya untuk menahan serangan dari si penculik. Setelah itu, tungku mereka berdua beradu kekuatan dan ledakan pun terjadi hingga pada akhirnya topeng yang digunakan oleh si penculik juga hancur. Sehingga membuat wajah asli dari si penculik tersebut dilihat oleh semua orang yang ada di sana dan mereka semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut. Karena ternyata orang yang berada di balik topeng tersebut adalah mantan penatua leluhur dari kota Pil dan juga merupakan saudara dari guru mereka semua. Selain itu, si penculik tersebut juga telah berhasil mewafatkan guru mereka semua yang merupakan saudaranya. Melihat itu, semua tetua yang ada di bawah menjadi sangat marah karena ternyata orang yang telah menculik putri Suanya adalah seorang penatua pengkhianat dari kota Pil sendiri. Para tetua pun kemudian melesat berniat untuk menangkap si penculik atau si pengkhianat itu. Ye Chen yang melihat itu, dia sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata orang yang telah menculik putri Suanya memang ada hubungannya dengan kota Pil sendiri. Ye Chen dan semua tetua yang ada di sana kemudian melesat mengejar si pengkhianat dan ingin segera menangkapnya. Namun beberapa saat kemudian si penculik segera mengaktifkan jebakan miliknya yang bernama segel darah yang bisa mengurung mereka semua. Ye Chen dan semua tetua yang ada di dalam mengetahui bahwa segel ini merupakan segel yang dimiliki oleh Ras Demon. Sehingga mereka semua memperkirakan bahwa pengkhianat ini telah bersekutu dengan Ras Demon tersebut, makanya bisa mengaktifkan segel hebat itu. Si penculik kemudian berkata bahwa dia telah menghabisi banyak orang untuk bisa mengaktifkan kekuatan ini. Dan semua orang yang telah dihabisinya dia jadikan sebagai pengorbanan dan juga Ye Chen dan semua tetua yang ada di dalam formasi ini dia akan jadikan juga sebagai pengorbanannya. Tidak lama setelah itu Ye Chen dan semua tetua yang ada di dalam yang terkurung oleh segel formasi tiba-tiba energi spiritual dan juga energi kehidupannya terserap oleh formasi tersebut. Ye Chen sekarang menyadari bahwa sebenarnya si penculik ini bukan menginginkan harta yang berasal dari kota Pil, melainkan dia ingin menghabisi semua orang yang memimpin kota Pil. Karena dengan begitu maka si penculik ini akan bisa kembali ke kota Pil dan akan menjadi pemimpin di sana dan menguasainya. Si penculik yang mendengar perkataan demikian dari MC kita dia pun membenarkannya dan memuji kepintaran Ye Chen yang bisa dengan gampang mengetahui rencananya. Ye Chen yang telah mengetahui akan hal itu dan energinya secara perlahan diserap oleh formasi tersebut dia pun segera mengaktifkan kekuatannya. Dan tiba-tiba dia menghilang memasuki portal teleportasi mata cakram immortalnya dan menghilang dari sana. Sehingga membuat semua orang yang ada di sana kembali terkejut lagi karena Ye Chen menghilang begitu saja. Sementara saat ini Ye Chen yang berada di dalam lubang hitam mata cakram immortal dia sedang memikirkan bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan si penculik. Setelah lumayan lama Ye Chen tiba-tiba kembali lagi ke dunia nyata dan langsung menyerang para pembuat segel darah itu. Dengan teknik Ye Chen yang bisa berpindah-pindah ruang dan menghilang begitu saja, dia berhasil mengalahkan semua pasukan dari si penculik atau si pengkhianat. Selain itu, segel darah itu semakin melemah para tetua yang ada di dalam bisa terselamatkan dari kematian. Hingga pada akhirnya Ye Chen tinggal berhadapan saja dengan si penculik. Sementara si penculik nampak sangat marah dan emosi karena Ye Chen telah banyak menggagalkan rencananya.
Si penculik kemudian menggunakan kekuatannya untuk memanggil Ras Demon raksasa dan muncullah sang raja raksasa Ras Demon. Ye Chen dapat merasakan bahwa kekuatan dari Raja Raksasa Ras Demon tersebut kekuatannya sangat hebat dan hampir sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh naga kuno Taixu yang merupakan sahabatnya. Karena memang mereka sama berasal dari era zaman kuno dahulu. Namun untuk episode kali ini geng, selesai sampai di sini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Dan pada pembahasan berikutnya Ye Chen akan menghadapi Raja Ras Demon tersebut. Oke lah, sekian dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.